Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ma ba'du Pertemuan ke-14 Simpul ke-9 Kitab wassalamuala ta'adimil ilmi <coughs> Berkata wassalamuala 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 Ta'ala as wassalamuala fil -il ilmi tahammulan wa wassalamuala Sabar di dalam menuntut ilmu Sabar terhadap ilmu baik menuntutnya, mengambilnya, mempelajari maupun menyampaikannya, mengajarkannya. Kenapa demikian? Idzul jalilin minal umuri la yudraku illa busabri Karena semua hal yang berharga mahal itu nggak mungkin bisa mendapatkannya kecuali sabar kemudian baru bisa mendapatkannya. Wa adamusyaiin tatahammalu bihin nafsu tolabul maali. Dan bagaimana orang itu bisa bersabar jika dia ingin mendapatkan hal-hal yang begitu mahal, ya, begitu tinggi. Tasbiruha alaihi maka dia akan sabar menanti hal tersebut. Walihada kana sabru wal bihima aslil imani taratan. Oleh karena itu sabar dan musabarah itu diperintahkan untuk bisa mendapatkan pondasi iman, dasar iman, atau keaslian iman tersebut, terkadang taratan dan untuk mendapatkan kesempurnaan iman juga terkadang diperintahkan sabar dan musawbaroh. ta'ala Allah Taala berfirman, ya amanus wasabiru wahai orang-orang yang beriman sabar, wasabiru dan bermusawbarohlah tahan banting. وَقَالَ تَعَالَى وَاصْبِرْ نَفْسَكَ Sabarkanlah diri kamu bersama orang-orang yang mereka meminta kepada Rabb mereka baik di waktu pagi maupun di waktu petang demi mencari menggapai ridhonya mencari wajahnya Qala Yahya ibnu Abi Katsir fi hadil ayah Yahya bin Abi Katsir di dalam menafsirkan ayat ini beliau berkata, hiya majalisul fiqhi maksudnya ini adalah majelis fikih, majelis memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperintahkan terhadap majelis-majelis ilmu sabar. Sabar di dalam mengambilnya, menuntut ilmu, kemudian di dalam menyampaikannya, sabar sama orang-orang yang mereka sedang duduk di majelis ilmu mereka <coughs> mereka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Walan ahadun ilma illa bis Dan mustahil orang itu bisa mendapatkan ilmu tanpa dia bersabar Qala Yahya bin Abi Kathir Yahya bin Abi Kathir juga berkata La ilmu rahatil jismi Ilmu itu nggak bakal digapai dengan cara bersantai-santai Dengan cara banyak beristirahat Mengenakan badannya Fabi sabri Dengan sabar tersebut maka orang akan keluar dari pahitnya kebodohan Wabihi Dengan sabar tersebut Waktu yang panjang sabar menanti Maka dengan itu dia akan menggapai Mendapatkan kenikmatan kelezatan ilmu Wasabrul Tadi dari tadi kita bahas kita harus sabar dalam ilmu. Nah, sabar dalam ilmu itu apa? Ada dua, i, ada dua sisi yang perlu kita, kita perhatikan. Ahaduhuma yang pertama sabrun fi Sabar ketika mengambilnya, ketika menuntutnya, mempelajarinya. Fal yahta yahtaju sabrin menghafal itu butuh sabar. Wal fahmu yahtaju memahami yang disampaikan juga butuh sabar. majalis ilmu sabrin hadir di majelis ilmu juga butuh sabar. Waria yaitu dan menjaga kedudukan syekhnya kehormatan syekhnya juga butuh kesabaran. Warna othani dan sabar dari sisi yang kedua adalah sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighihi ila sabar di dalam mengajarkannya, menyebarkannya, menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. Fal <tuk hati> julusul <tanya kandungan> Duduk ngajar orang-orang yang belajar butuh kesabaran. Wa ifhamahum yahtaju Berusaha memahamkan mereka pelajaran yang disampaikan juga butuh sabar. Wa ihtimalu zallatihim Dan melihat kesalahan mereka ini juga butuh sabar. Jadi orang melihat orang salah itu terkadang ya nggak suka, tapi ini juga harus dia tahan. Ya kalau gak kalau nggak begitu nanti nggak berhasil. Dan di atas dua jenis sabar ini adalah sabar di atas sabar, yaitu istiqomah. Istiqomah bertahan, bertahan tidak meninggalkannya likullin ila setiap hal yang tinggi itu kalau dia ingin mendapatkannya maka harus istiqamah walakin 'azizun dan begitulah walaupun dia berat akan tetapi rijal orang-orang yang jantan itu jelas mereka akan bertahan dan istiqamah di jalan kebaikan tersebut بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته